Ya enggak usah. Oke. Nah, ini roti sobek bunga-bunga sudah matang. Itu tidak gosong ya, memang cahaya lampunya agak terang jadi kelihatan terang banget. Donat kentang. Menul-menul dong. Nah, ini resepnya segera tayang. Jangan lupa dikerjakan channel Dapur Devita ya. Kalau mau resepnya di subscribe channel YouTube saya. Ingat itu. Nah, ini sudah mau dikemas. Icente. Sorry oleh mesin gomesin. Memang gomesin bikin roti karena rotinya gembal-gembul. Nah, ini dia rotinya gembal-gembul. Nah, ini modelnya. Gimana Bu rotinya? Mantap ya. Oh, mantap. Mantap. Ayo. Paling laris. Roti paling laris, roti gembul-gembul. Disponsori oleh apa, Bu? Mesin go mesin. Buatan dari mana, Bu? Go mesin. Buatan Indonesia. Buatan Indonesia. Jadi kita ini harus mencintai buatan Indonesia kan, Bu? Iya, betul. Mencintai buatan dari dalam negeri bukan dari luar negeri. Dukung siapa? Pak Prabowo. Nomor berapa, Bu? Nomor 2. Oh, Ibu kayaknya Ganjar deh. Aku dukung Pak Prabowo. Jangan dukung-dukung, jangan bahas-bahasnya ini ya. Tapi enggak apa-apa, saya dukung Pak Prabowo ya. Nah, nanti kalau rotiku ini, siapa tahu aku dikasih ini. Aku sangat mencintai Pak Prabowo. Aku dukung Pak Prabowo ya. Kalau kalian dukung siapa? Ya. Jangan di sini, nanti ada netizen lagi nanti. Aku maaf ya pemirsa ya, saya bercanda. Karena kan tidak lama lagi pemilu. Jadi wajar dong kita mau memilih siapa yang jadi presiden nanti yang akan bertanggung jawab ke depannya Indonesia seperti itu. Sudah ya, jangan ada yang bahas-bahas presiden lagi ya. Ini bahas tentang protein aja. Kerja aku bikin roti, jangan bahas-bahas tentang politik di sini. Oke, lanjut Bu. Jadi setelah roti dingin harus dikemas sayangnya, jangan sampai nanti rotinya ini terkena angin lama-lama. Nanti rotinya bisa hilang keempukannya. Ya namanya roti kalau sudah terkena angin, mau dia rotinya premium kah, mau tidak premium kah, mau setengah premium kah, kalau tidak dikemas setelah dingin pasti nanti rotinya keempukannya bisa berkurang. Jadi tips saya, rotinya harus dikemas setelah keluar dari oven, ditunggu dingin, dikemas seperti ini ya. Oke, sampai jumpa lagi sama Ibu Menteri memperdayakan wanita Indonesia supaya punya skill. Kalau sudah punya skill, bikin roti, bikin donat, ayo kita mencari cuan ya. Semangat, semangat semuanya. Oke, assalamualaikum.